Sejumlah warga tampak panik saat banjir lahar Gunung Semeru terjadi di Sungai Sumbasari di Desa Supit Urang, Kecamatan Pronojiwo, Lumajang, Jawa Timur. Warga berteriak mengingatkan dua pengemudi truk penambang pasir yang berada di jalur sungai agar segera menyelamatkan diri karena lahar Gunung Semeru meluap dari hulu. Tak berselang lama, jalur sungai yang dilewati para penambang diterjang aliran lahar yang sangat deras. Petugas BPBD Kabupaten Lumajang mengimbau masyarakat di sekitar bantaran sungai yang dialiri lahar hujan Gunung Semeru agar meningkatkan kewaspadaan. Yang jelas BPBD selalu menghimbau dengan anomali cuaca dan cuaca ekstrim seperti ini, BPBD menghimbau masyarakat tetap meningkatkan kewaspadaan. Banjir lahar Gunung Semeru ini terjadi setelah kawasan Gunung Semeru diguyur hujan dengan intensitas tinggi pada Minggu. Material vulkanis berupa batu dan pasir yang menumpuk terbawa air hujan dan mengalir ke sejumlah daerah aliran sungai di Kabupaten Lumajang. Nur Hadi Wicaksono, Lumajang, Jawa Timur.